nak semayang maghrib. Kat mana ni? Gymnasium. Ni sedang betulkan badan ni nak jadi sadu. Sadu ni tahu makna apa dia sadu? Sadu ni sasa bodoh dia panggil. Apa itu kita kerja apa dalam hidup? Ada yang jawab, "Ustaz, saya tak kerja harta." Habis? Tahta? Tahta pun saya tak kejar. Habis kamu kerja apa? Saya kejar rupa, Ustaz. Yang ketiga ni orang kita sibuk mengejar rupa. Nak jadi apa? Nak jadi cantik sepanjang masa. Tak nak jadi tua. Orang kita ni tak nak jadi tua. Parah ni sekali. Penyakit yang dalam hidup kita ni, tak nak sampai tua. Kalau orang panggil dia pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang lah dia. Kena abang sekali lepeh terus dia. Tak nak jadi tua. Tak nak jadi tua ni satu penyakit. Orang panggil dia makcik, marah dia. Ada seorang sahabat anak, panggil nenek. Panggil nenek, paling terus dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia suruh. Aku ada power lagi tahu dia suruh. Tak naknya jadi tua. Orang kita terlampau obses dengan kecantikan. Naknya jadi cantik. Nak jadi cantik ni penyakit ni. Penyakit. Tokai-tokai kosmetik tu kan kaya-kaya. Kaya-kaya kan. Tokai kosmetik nak jadi cantik tu kan. Dia sendiri pun tak cantik dia panggil. Dia sendiri tu tak cantik. Tapi dia ni berupa tu seolah-olah orang lain mesti cantik pada dia. Seolah-olah dia tu tercantik dalam hidup. Orang kita habis duit beli alat kosmetik. Yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Yang perempuan sibuk nak jadi muka putih. Muka putih lengan hitam legam dia panggil. Yang laki sibuk nak berbadan sadu. Nak berbadan sadu ni kan. Yang laki ni rela tak semayang maghrib. Kat mana ni? Gymnasium. Ni sedang betulkan badan ni nak jadi sadu. Sadu ni tahu makna apa dia sadu? Sadu ni sasa bodoh dia panggil. Senang cerita. Nak badan ni berketul-ketul badan. Rela tak makan nasi. Makan telur 21 biji sehari. Rela makan sayur je dalam hidup. Nak suruh badan. Badan berketul. Nak suruh badan tegak. Badan tegak untuk apa dia? Tengah malam pukul 12 tengah malam main futsal lagi. Kamu nak bangun tahajud pukul berapa wahai anak muda? Kamu habiskan masa kamu dalam demikian. Kamu habiskan masa kamu dengan permainan demikian. Pukul 1, pukul 2 pagi. Kamu sepak bola lagi. Kamu berada di kedai-kedai lagi. Kamu nak buat apa dalam hidup kamu? Kamu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup kamu? Kamu nak subuh pukul berapa dalam hidup kamu? Sekarang main game pula. Main game. PUBG ni, PUBG. Dengan yang tua-tua pemain juga dia panggil. Dia main habiskan masa dia. Berjam-jam. 16 jam dia boleh main. Habiskan masa demikian. Kamu hidup ingat di dunia ni untuk bermain ke? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Kamu ingat ke Allah jadikan kamu ni? Tak ada kerja ke Allah jadikan kamu? Kamu hidup ingat di dunia ni. Kamu nak main je dalam hidup kamu. Sampai kamu tak tahu masa kamu. Nak semayang pukul berapa? Kamu nak hidup dalam keadaan bagaimana? Masa kamu dengan keluarga bagaimana? Habis masa kamu dengan permainan yang sedemikian rupa. Ni laibun walahun. Allah sebut. Allah sebut terus. Innamal hayatud dunya illa laibun walahun. Di dunia ini tak lain kecuali laibun. Penuh dengan permainan. Walahun dan melekakan dalam hidup kamu. Yang sibuk nak jaga badan. Bila badan dah berketul-ketul badan dia, nak buat apa dia? Badan ni bila dah berketul dah, nampak kerah-kerah dah badan dia. Nampak sasa. Nak buat apa dia? Nak jadi geng kunyit pula dia. Nak jadi geng kunyit. Jantan dengan jantan, betina dengan betina pula. Anda jadi demikian. Anda yang penyakit demikian. Dah sasa badan nak. Badan ni sasa badan. Nak buat apa dia? Dia jawab, nak pakai seluar dalam, nak naik pentas Ustaz. Ada kerja betul dalam hidup seolah-olah hilang nilai.